kemari, bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa anda semua menyelami modal pidato saya yang berbunyi bahasa jiwa bangsa. Salam satu patani, semangat kasih, sekalian budi tuan pengerusi majlis, barisan panel hakim yang arif lagi berkasma, penjaga masa setia pada seandang ketikannya, div-div kehormat, seterusnya para hadirin pencetus revolusi minda yang saya muliakan. Sebelum kami menurut langkah lebih jauh, izinkan saya mendefinisi tajuk pidato saya. Menurut Kamus Dewan, bahasa ditakrifkan sebagai sistem lambang bunyi suara, jiwa pula merupakan roh atau nyawa. Seterusnya, bangsa dapat didefinisikan sebagai jenis manusia daripada satu asal keturunan. Secara konotasinya, bahasa jiwa bangsa juga membawa maksud milik mutlak sesuatu bangsa itu sendiri. Yang kuri itu kundi, yang merah itu saka, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Indahnya pantun lagi yang menggambarkan betapa bersungguh-sungguhnya nenek moyang kita yang menjaga adab dan pergaulan dalam aspek pertuturan. Hadirin yang dihormati sekalian, bahasa jiwa bangsa dan tidak bangsa tanpa bahasa, di mana kekuatan bangsa yang banyak terletak pada perkasa dan meluaskannya digunakan bahasa milik bangsanya. Sebagai contohnya, bahasa Arab pada permulaannya hanya berlekat dalam tanah Arab saja. Tetapi kedatangan Islam telah merubahkan segala-galanya apabila dijadikan bahasa wahyu Al-Quran sehingga kemungkinan yang tersebar di serata dunia. Tidak melayu hilang di dunia, kata-kata keramat laksamana hukum ini mungkinnya bangsa dan bahasanya. Hadirin warga dewan pendengar yang budiman, pidato saya pada hari ini akan mengupaskan dua komponen utama, yakni peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa negara dan di mata dunia. Komponen pertama, bahasa kebangsaan bahasa perpaduan. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa kebangsaan telah menjadi bahasa lingua franca bagi negara-negara di Kepulauan Melayu. Hal ini telah menjadi kebanggaan kita untuk memartabatkan bahasa Melayu. Pada amnya, proses evolusi bahasa Melayu telah berkembang selaras dengan taraf pembangunan yang dicapai oleh negara dan rakyat. Pada masa kini, dasar bahasa kebangsaan telah mengiktiraf bahasa kebangsaan sebagai bahasa rasmi yang digunakan dalam setiap urusan. Tidak cukup dengan itu, dasar pendidikan kita juga menetapkan bahasa sebagai bahasa pengantar utama. Dengan adanya dasar-dasar ini, kita bukan sahaja yang dapat memastikan bahasa termaktub dalam perlembagaan, tetapi dapat dihayati dan diamalkan secara meluaskan oleh masyarakat. Hadirin warga dewan, pidato ini tiada selingan Islam. Lantaran itu, izinkan saya membawa komponen pidato saya yang kedua, yaitu bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa kemajuan. Bahasa juga berperanan sebagai bahasa sosial, bahasa ekonomi, bahasa pentadbiran dan bahasa peradaban modern.
bahasa kebangsaan juga sebagai wadah terpenting untuk membentuk kepribadian bangsa Melayu. Sekiranya diabaikan, kita telah tergelincir daripada gerabak pembentuk bangsa Melayu. Sebelum saya menamatkan baby syarah, izinkan saya menghadiahkan serangkap pantun. Sedap makan kacang gelisah, buah peria pahit dan nong. Bahasa menggabungkan etnik bangsa, satu patani sama bernaung. Juga tentang bahasa yang satu, buktikan bahwa merupakan masyarakat yang bertamadun. Kaya dengan budi bahasa dan memiliki minda kelas pertama, bahasa jiwa bangsa jelas menunjukkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa nadi penggerak yang amat penting untuk membentuk kepribadian bangsa Melayu. Bahasa ibunda sewajarnya dipraktikan agar tidak akan pupus di telan zaman. Akhir sekali, bahasa itulah yang menunjukkan bangsa. Akhir sekali lagi, saya izinkan saya menghadiahkan anasyid bahasa jiwa bangsa untuk membangkitkan semangat kita di sini semua. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita dari anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.